dia tetap juga operator, tapi ditambahin operator toh, nggak sanggup cuma satu orang aja nge-handle. Iya. Jumlah PPS kita, Pak, ada calon anggotanya, Pak. Iya, jadi untuk PPS KPU di tingkat KPU Kabupaten Toba yang mau diseleksi secara CAT ada sebanyak 1.709. Hari ini tanggal 9 kami beritahukan ada 4 gelombang, itu artinya sekitar 400. Lalu di tanggal 10, 11, 12, 13 akan ada juga dibagi dalam 4 gelombang. Nah, kalau sampai saat ini, Pak, apakah memang penyelenggaraannya dinilai baik atau bagaimana, Pak? Ya, menurut kami walaupun ada kekurangan di sana-sini, tapi pelaksanaan CAT pada kesempatan ini saya kira didukung dengan fasilitas yang lebih lumayan. Mudah-mudahan peserta yang ikut CAT pada kali ini tidak kecewa, itu harapan kami. Nah, dari amatan Bapak nih, dari jumlah orang ataupun pelamar, bagaimana antusias masyarakat Kabupaten Toba untuk mengikuti perekrutan ini atau kontribusi mereka terhadap penyelenggara pemilu, Pak? Ya, saya sangat bersyukur bahwa jumlah yang mengikuti PPS pada tahun ini sangat melonjak. Ini saya kira sesuatu hal yang sangat positif bagi perkembangan pembangunan demokrasi. Mudah-mudahan di kesempatan lain jumlah seperti ini kita harapkan tetap berkembang. Dan mayoritas mereka adalah kaum muda atau gimana, Pak? Ya, kalau kita lihat dari umur, bahwa PPS untuk pemilu 2024 itu didominasi oleh kaum muda. Nah, harapannya dengan hadirnya banyak kaum muda dalam berkontribusi sebagai penyelenggara pemilu di 2024 nanti, apa kira-kira, Pak? Ya, harapan kita bahwa pemilu itu lebih dekat ke kaum muda, dan mudah-mudahan nanti kaum muda yang terpilih menjadi PPS itu sanggup mempengaruhi teman-teman kaum muda, milenial terutama, supaya mereka berpartisipasi pada pemilihan umum tahun 2024.